Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang bahagia Datuk Seri KSU, Datuk DG, Datuk KBK, Datuk Timbalan, KSU. Ya, kami baru saja selesai mesyuarat post-cap dan pagi tadi mesyuarat kabinet juga tidak akhbar ya. Apapun pada petang ini saya ada beberapa perkara yang ingin saya bangkitkan dan mungkin saudara-saudara pun menantikan perkara ini dibentangkan ya. Namun kenyataan media saya berkaitan status klinik Satu Malaysia yang hari ini sudah pun nantikan saya bacakan ini ya. Klinik Satu Malaysia telah ditubuhkan tujuan untuk menyediakan akses kesihatan untuk rawatan ringan ya, untuk caranya yang berpatutan kepada masyarakat Pandang. Ya, sejak penubuhan pada 2010, jumlah kedatangan pesakit ke Klinik Satu Malaysia telah bertambah ya, daripada 1.3 juta tahun kepada 6.59 juta pada tahun 2017 ya, dengan pertambahan kurang lebih 5 hingga 2% setahun ya, dalam tempoh 2010-2017 ya. Pada peringkat awal pelaksanaan hanya perkhidmatan rawatan asas disediakan ya, rawatan penyakit ringan seperti demam, batuk, sesema ya. Prosedur-prosedur rawatan ringan seperti ya, ujian luka, penjahitan ya, serta juga ujian makmal ringkas ya, di point of care test ya. Kini Klinik Satu Malaysia turut menawarkan perkhidmatan rawatan penyakit kronik serta perkhidmatan kesihatan ibu dan anak di lokasi terpilih ya. Jadi untuk ya, untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan di Klinik Satu Malaysia ya, kementerian akan melengkapkan Klinik Satu Malaysia dengan pegawai perubatan dan menambah baik perubatan farmasi dengan menempatkan beberapa pegawai farmasi atau sekurang-kurangnya menolong pegawai farmasi secara berfasa. Apa yang nak saya sebutkan ringkasnya begini, Klinik Satu Malaysia yang telah beroperasi sekian lamanya ada 346 ya, seluruhnya di seluruh Malaysia, seluruh persekutuan. Dan dari sudut operasi ya, yang telah saya sebutkan ya, ada yang berjalan lancar, ada yang memerlukan ya, untuk ditambah baik, dan ada yang pun telah lama tidak berfungsi, difang ya. Lalu apa yang penting di sini ya, pertamanya kita akan seperti yang telah saya sebutkan awal dulu ya, Klinik Satu Malaysia ini kita akan ambil pendekatan untuk istilahnya adalah bukan saja rebranding
tetapi lebih penting adalah untuk meningkatkan dan menambah baik ya perkhidmatannya ya, kerana sesuai dengan pendekatan yang telah saya terangkan beberapa hari yang lalu ya, sejak saya ambil alih, sejak saya mengambil jawatan ini, pendekatan kepada primary health care, dan kita mahu untuk memberikan penekanan kepada kesihatan keluarga dan kesemua itu telah pun saya sebutkan dalam bicara minda baru-baru ini, ya, penekanan kepada aspek kesihatan ataupun family medicine punya praktis istilahnya, kesihatan keluarga ya, penekanan itu. Jadi dengan itu, pertama yang nak saya sebutkan, kami telah memutuskan bahawa dari segi penjenamaan segala nama ini, kita akan ya, kita telah merumuskan untuk memberikan satu nama baru, klinik community bagi menggantikan Klinik Satu Malaysia ya. Ini saya kira sangat bersejajar dengan matlamat kami untuk tentang community itu sebagai ya, sebagai sasaran ya, dan tergantung pada sama ada settingnya bandar, luar bandar, pinggir bandar semuanya. Jadi itu ya, pertama yang nak saya sebutkan. Adapun dari sudut penambah baik itu ya, kemudian akan menaikkan taraf ya, ini sebagai klinik community yang sesuai serta memenuhi kriteria berikut ya, memenuhi kriteria berikut kepada klinik ya, klinik kesihatan lah, ya, ya, dan klinik kesihatan itu kami panggil klinik community ya. Keluasan premisnya lebih besar daripada 1400 kaki persegi ya, mempunyai ruang untuk perkhidmatan pegawai perubatan serta farmasi ataupun penolong pegawai farmasi ya, supaya bukan saja doktor tapi ada keupayaan dispensing ya, yang dulunya tidak semua klinik-klinik spesialis itu begitu, walaupun ada ya, ada sudah ada mana yang saya laporkan buat tadi, ada pegawai perubatan yang yang menangani yang mendapir di Malaysia dulu, tapi kali ini memang kita nak adakan semua supaya ya, punya perubatan doktor dan tindak pangsis ya. Dan ukuran kalau ditanya macam mana yang nak kami letakkan ataupun membuat keputusan yang mana daripada 367 itu akan kita teruskan, baiki ataupun kita tutup, ukurannya adalah klinik-klinik yang dulu itu kalau dia mesti ke paras arasnya 80 ya, 50. Saya sudah tangan saya kira 50 itu sangat menasabah. So at least it must have, paling tidaknya dia perlu ada 50 pesakit yang di ya dirawat sehari. Dan lalu dia menjadi layak untuk kita berikan ya, naik taraf dan menambah baik ya, operasi klinik-klinik itu ukurannya. Maka dengan kata lain, kalau dia tidak memenuhi syarat itu, maka kita akan tutup klinik-klinik. Yang lebih penting bagi saya sebutkan juga ya, lalu kalau saya rumuskan atas poin itu, dia akan kita perhatikan setiap satu klinik-klinik yang akan kita anggap sebagai klinik-klinik itu, tergantung kepada lokasi, tergantung kepada demografi, tergantung kepada keperluan, semua itu akan kita ambil kira. Ya, last point saya yang penting juga adalah klinik, dulunya Klinik Satu Malaysia, sekarang ini klinik komuniti ini ditangani. Saya tahu ini ada keresahan di kalangan anggota atau staff Malaysia dahulu. Sebenarnya Klinik Satu Malaysia itu dianggotai oleh pejabat-pejabat tetap daripada pejabat awam ya. Dia datangnya daripada klinik ataupun hospital, lalu tidak timbul isu mereka akan kehilangan
pekerjaan dan jabatan ya, kerana mereka terus akan diterap kepada klinik-komuniti ini. Itu saya ingat sangat penting untuk meredakan keresahan ya, kaki tangan ya, terlebih dahulu, kerana semuanya akan diserap ke dalam klinik-komuniti ini. Saya rasa begitu atas tajuk Klinik Satu Malaysia ini, yang hari ini kita akan brandingnya, rebrandingnya adalah klinik komuniti. Saya kira ada perkara-perkara lain yang nak saya sebut, tapi kalau hanya sekadar itu saja untuk hari ini, ya, yang lain mungkin saya akan jawab ketika membangkitkan. Kalau tidak, ya mungkin ada juga yang mahu tahu tentang kedudukan timbalan menteri, tapi hari ini juga tidak ada sidang akhbar dan itu juga tidak merumuskan apa-apa dan tidak juga memberitahu kami. Lalu perkara itu kalau sudah tanya pun sebentar nanti tak boleh saya jawab kerana tak ada jawapan untuk saya jawab. Apapun, ya saudara-saudara, saya memang sangat ya, setelah pun telah di apa perkhabaran itu dibuat dan dibandit around dalam media tentang kedudukan Dr. YB Yang Berhormat Dr. Lee Boon Chye ya, MP Goh Peng, yang saya memang sedang berusaha mendapatkan beliau menukar pendirian beliau pagi-pagi tadi, sehingga kini masih lagi beliau tetap untuk tidak mengambil jawatan itu kerana beliau mahu dia memberikan juga samping jadi MP ahli parlimen meneruskan praktis beliau sebagai seorang kardiologis. Ya, jadi saya masih lagi menunggukan, menantikan seorang calon timbalan menteri saya yang harap-harapnya ada juga seorang doktor. Ya, jadi itu yang boleh saya sebut atas tajuk itu. Saya sudah ada calon tapi saya belum dapat pengesahan daripada Yang Amat Berhormat itu. Itu dua dulu. Ya, saya buka kepada tanya. Ada soalan lain, yeah, tanya. Bagaimana mengenai pasal kes cacing dalam sardin yang berlaku baru-baru ni? Ada apa feedback daripada doktor ni? Ya, saya akan. Ya, kita akan. Ya, saya ingat saya nak minta saya penolong timbalan. Memang kita dah sahkan dulu daripada dari China, dua brand yang ada cacing dalam penilah dan sardin cuci, dan kita pun telah maklumkan dan brand tersebut pun kita ambil tindakan tak import sardin daripada China. Tapi bukan sardin dalam Malaysia, sardin dalam China. Jadi pihak kementerian sedia ada tak kawal sedia lebih ketat? Ada kawal sedia, kita dah ambil tindakan. Adakah ada cadangan untuk menyekat masuk sardin? Dah ambil tindakan. Adakah sesiapa menjadi mangsa? Bangsa tak, sebab cacing pun dah mati dah. Tapi yang penting cacing tu ada dalam tu. Bukan cacing hidup. Okay, terima kasih. On the clinic community, I just want to make sure you mentioned the number is 364 or 346? 346. That means the ministry wants to maintain only 346 clinics so far. Jumlah yang ada hari ini ada 346. Kami akan kemudian KKM akan menilai seluruhnya dan mengambil ukuran apa yang sebenarnya klinik mana yang viable dan tidak viable, lalu menaik taraf klinik yang viable kepada klinik community dengan pelibatan doktor dan farmasi atau penolong farmasi, dan yang mana tidak viable itu kami akan So the ministry is looking to close clinics that are not yang mana viable. Tidak viable itu kami akan tutup. Okay, just one more thing, second question. A key criticism towards the Clinic Satu Malaysia before this was there was no doctors, there was nurses, and so Minister, are you saying that they will be dilengkapkan dengan doktor? Ya, pastinya. Itu adalah kriteria kami sebab kita telah menganggapnya sebagai klinik kesihatan community. Jadi justru itu kita akan pastikan. Ya, pelibatan pegawai perubatan dan juga farmasi. Ya, doktor, let's go back to the cacing question. Bagaimana kami dapat memastikan bahawa isu ini tidak akan berulang lagi? Okay, good question. So it's a food, that means we're importing.
So if it's from foreign countries, like China, for example, we will stop the import. Mm. But how did it happen? Bagaimana ia berlaku in the first place? No, it's what we found. So now what we found, the cacing in the in sardine, and then we will take action accordingly. And the action would be? Stop the importing. Bagaimana pula daripada segi klinik kesihatan untuk desa pula, adakah akan dinaik tarafkan juga kan? Macam mana? Tidak juga klinik. Kita ada tahap. Kita ada beberapa klinik yang tetap beberapa jenis ya. Yang klinik yang desa tetap klinik desa, klinik kesihatan tetap klinik kesihatan. Klinik kesihatan pun ada tujuh kategori ya. Dan yang paling bawah tu tujuh itu adalah apa yang kita katakan sebagai klinik komuniti itu. Paling tidaknya bekalan pegawai perubatan dan farmasi. Ya. Apa budget kementerian untuk menaik taraf semua ini? Ya, kita akan pastikan kita punya budget yang mencukupi untuk menangani naik tarafan klinik komuniti. Yeah. Tapi ada angka ke untuk change the sign and to comply with doctors? Yeah, doktor itu kita akan itu soalannya adalah soalan remobilization ataupun redeployment dan bukan pejabatan yang baru. Tetapi atas komitmen kami untuk menekankan tentang primary healthcare ini, kita pastikan kita mahu bekalkan klinik komuniti kita dengan doktor. Ya, tidak ada angka, tapi ya, the operating cost. Kalau klinik Malaysia dulu, tidak silap saya, adalah dalam lingkungan RM 3 hingga 4 juta. Tapi saya kira itu adalah tidak faktor-faktor, all the factors itu. Factor in, saya rasa lebih kurang begitu juga ataupun sikit tinggi daripada itu. Saya minta maaf, saya tidak ada angka yang lebih jelas, tapi ini satu Malaysia selama hari ini dengan 347 itu lingkungannya tidak silap saya dalam last budget was 3-4 million 3 hingga 4 juta per last clinic satu Malaysia. Tapi ini mungkin dia kerana pelibatan yang saya sebutkan tadi, ada juga makmal untuk membuat kerja uji. Jadi itu pun faktor yang akan meningkatkan sikit kos, tapi kurang lebih begitu, ya, around the range of 5 to 10 million. Saya belum, itu ballpark number that I'm not, saya tidak berani cakap dengan lebih cepat, ya. Pak Imi, you mentioned just now about that Clinic One Malaysia going through the upgrade and ordering in phases. When we talk about phases, what's the time frame like? Yeah. The time frame when you talk about the change in phases, upgrade and all that, or whether you're going to close the clinic, yeah. What's the time frame like? You're now talking. Kita dalam pertengahan tahun ni. By your budget dapat 2018 akan dibentangkan satu budget Julai. Ya, dalam bulan dalam parlimen, sesi parlimen Julai ini. Kalau kesempatan, memang saya akan cuba masukkan ini sebagai satu keperluan mendesak ataupun menekan. Jadi kita bercakap dalam satu ruang waktu between 3 to 6 months kita akan dapat read out, ya, paling lewatnya hujung tahun, ya. Itu saya kira satu timeline yang mendesak. Klinik satu Malaysia tu 3-4-6. So anggaran doktor untuk klinik komuniti ni boleh ditemukan berapa banyak? Saya memerlukan satu. Saya sudah minta untuk dibuat satu auditing, satu kajian, situational report. Jadi daripada situ nanti akan dapat saya tetapkan. Sebab, tapi yang penting bagi saya adalah juga apa yang dikatakan sebagai taburan, distribution, dan keduanya accessibility. Jadi dan mungkin juga akan diambil kira persoalan accessibility. Mungkin dia tak sampai 50 pesakit sehari, tetapi kalau dia adalah dalaman dan semua itu akan kita ambil kira dan kita lebih fleksibel. Yang pentingnya matlamat untuk memberikan capaian klinik kesihatan ini kepada semua rakyat, khususnya di golongan berpendapatan rendah. Mari kita cakap mengenai penambahbaikan. Ada sebelum di Julai di media sosial apabila ada pihak mengatakan bahawa rumpat yang dibekalkan di klinik satu Malaysia ini kurang berkesan berbanding di klinik-klinik yang berbayar. Itu adalah satu persepsi yang memang lazim, ya. Apapun yang telah berlaku sebelum ini,
Tapi yang pentingnya moving forward ke depan nanti, kami sangat committed untuk pastikan bahawa kalaupun generik yang digunakan, dia bukan hanyalah kalau hanya batuk dan kencing kepala aja. Because we have a pharmacy there, you'll have the proper apanya ubat-ubatan yang sesuai dengan penyakit. Jadi we also treating chronic diseases juga ya, seperti diabetes, NCDs lah ya, the non-communicable diseases, diabetes, hypertension dan yang lain. Jadi screening pun kita akan buat. So kita akan menggunakan clinic community sebagai yang dalam konteks ya, dalam konteks menjadikan ia satu preventif, pendekatan preventif dan promotif kepada kepada kesihatan rakyat. Adakah dos yang dibekalkan di klinik kesihatan atau Malaysia ini kurang kalau orang nak, saya kurang atau tidak ini kalau tahu adalah bergantung kepada generik, kata dia digunakan generik betul, tetapi generik yang punya pengesahan bioequivalent studies ya, ataupun kajian-kajian yang menunjukkan bahawa potensi dan efikasinya itu sama ya, walaupun tidak menggunakan original drugs ya, tetapi paling tidaknya akan kita pastikan generik itu adalah generik yang equivalent ya. Sebab yang penting dalam generik bukan nama-nama brand itu, tetapi bioequivalent studiesnya, satu tuntutan untuk mengatakan bahawa satu ubat A, generik A ya, punya potensi yang sama dengan original ubat B. Itu yang penting sudah kena faham. Jangan ambil persepsi-persepsi dan tuduhan-tuduhan begitu saja ya. Baik. Wei, just about a separate thing. Yang the Sultan Aminah Hospital in Johor Bahru, the fire that happened 2 years ago, will the ministry make public the fire report? Ya, saya pasti akan menekuni ya, dapatan-dapatan dan laporan itu, dan dalam waktu yang terdekat akan memberikan akan membuat sidang akhbar untuk menyatakan apakah dapatan-dapatan tersebut ya, kami akan pastikan. Dan di sini juga ada amat penting ya, kami tahu bahawa ada hospital-hospital kami yang memerlukan ya, penambahbaikan, penambah taraf ya, tapi apapun saya tidak boleh preempt ataupun membuat apa-apa jangkaan sebelum saya membaca laporan itu. Dan waktu terdekat kita akan membuat sidang akhbar. Tapi the ministry is committed to making it public eventually. Pastinya kita betul-betul tanggungjawab, dan kerajaan baru ini adalah sangat transparent untuk tanggungjawab. Boleh begitu dulu. Terima kasih semua. Okay, thank you. Bye, thank you. Okay. Terima kasih. Terima kasih.